Syederalun, pengambilan sumpah jabatan bagi tiga pimpinan DPRK Lhokseumawe periode 2019-2024 pada Kamis 10 Oktober sekitar pukul 11 berlangsung di ruang rapat paripurna Dewan setempat. Di mana ketiga pimpinan DPRK Lhokseumawe yang mengucapkan sumpah jabatan adalah Ismail A. Manaf dari Partai Aceh, Wakil Ketua 1 Irwan Yusuf dari Partai Gerindra, dan Wakil Ketua 2 T. Sofianus dari Partai Demokrat. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua. Pengambilan sumpah bagi ketiga unsur pimpinan tersebut dilakukan Ketua PN Lhokseumawe Tengku Syarafi SHMH. Para unsur pimpinan dewan, anggota dewan maupun pejabat di sekretariat dewan menggunakan baju adat Aceh. Hal ini dilakukan dalam upaya mengangkat kearifan lokal. Dari Lhokseumawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.